Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Waalaikumsalam. kelas kita, kelas geografi untuk tarikh 28 Januari 2021 secara Google Meet. Oke, alhamdulillah kita ada 27 orang yang join kelas. Oke, semoga apa yang kita buat ini dapat membantu awak sedikit sebanyak belajar, kerana kita tahu ni ambil SPM. Ya, walaupun cara macam ni pun tak apalah. Yang penting semangat kita, okay, tumpuan kita tak beralih. Okay, teruskan belajar. Orang lain pun ada yang lebih susah daripada kita. Okay, saya share bahan untuk bab satu. Bab satu ni ialah tajuk graf dan carta. Okay, dalam tajuk kemahiran geografi. Untuk kelas 5 akur, saya dah share video tadi sambil-sambil malam tadi ada buat video. Okay. Bolehlah tengok. Kepada yang tak masuk kelas, ada masalah ataupun lepas ni boleh share ke kelas 5 akda juga video tu untuk ulang kaji semula kalau awak terlepas kelas. Baik, untuk tajuk kemahiran geografi yang pertama, bab satu. Tajuk dia ialah graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pi. Hari ini saya nak ajar graf bar berganda sahaja dahulu. Okay? Ataupun kalau ada masa, sebab tiga masa ni, kita akan teruskan kepada graf garisan berganda. Sebab graf-graf ni dia lebih kurang sama je. Okay, bar ke garisan ke dia lebih kurang sama. Okay. Baik, apa yang perlu awak tahu selepas awak belajar ni, sepatutnya awak perlu tahu dah, kena pasti dah jenis-jenis graf bar. Masa awak tingkatan 3, 2 dulu, 3 ke 2 ke 1 saya tak pastilah, awak belajar itu dia, kita dah belajar graf. Graf apa? Ingat lagi? Ada yang nak respon? Graf apa kita belajar masa menengah rendah dulu? Orang pun tak nak respon. Satu hala je belajar ni. Graf bar. Graf bar. Responlah, respon. Respon, lepas tu tutup balik mic. Ya. Jadi saya tak bercakap seorang. Itu interaksi kena ada dalam PDPC. Kalau saya hantar video, satu hala boleh je. Baik saya hantar video, lepas tu saya tinggal awak seorang-seorang tengok. Kan? Saya nak proses belajar ni dua hala. Mesti dua hala. Mesti ada soalan, mesti ada jawapan bila saya tanya. Okay? Bagi kerjasama. Baik. Graf garisan. Graf garisan, pernah belajar. Graf bar, pernah belajar. Graf bar apa? Graf garisan apa? Gabungan. Gabungan, pernah belajar? Masa tingkatan berapa tu? Tiga. Okey. Graf bar mudah ada? Pernah dengar? Pernah. Pernah. Pernah kan? Graf garis mudah. Graf garisan mudah. Okey. Kalau awak masih ingat, graf garis mudah, graf bar mudah, ada beza tak dengan graf bar berganda, graf garisan berganda? Ada tak rasa-rasa beza? Yang lima aku dah tengok contoh, lima Afda pun dah ada cikgu bagi link buku teks digital, rasanya dah boleh tengok dah. Ada beza tak? Apa perbezaan dia? Kat sini ada graf bar berganda dan graf garisan berganda. Ni saya bulatkan. Ni graf apa? Bar berganda. Tua lah aku cakap seorang sini. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Okey, sekejap. Patutlah senyap je. Aduh. Cikgu tak share rupanya. Sekejap . Okey, saya dah share tadi. Itu nampak? Dah. Nampak. Alhamdulillah. Cikgu pun pening dah. Okey, yang saya bulatkan ni graf apa?
graf bar berganda. Graf bar. Bar berganda. Dulu awak belajar masa tingkatan 3, 2, 1 dulu, ada tak macam ni? Ada cikgu. Ada lah. Dah ada. Ada, ada. Ada, tapi ada, dia panggil graf bar mudah. Dia tak ada berganda lagi. Mungkin adalah latihan cikgu bagi sebab benda ni senang je nak belajar. Walaupun tak belajar lagi tingkatan 5, awak masih tingkatan 4. Tapi ada soalan saya bagi graf juga kan? Okey. Kalau masih ingatlah. Okey, yang kedua kita akan belajar graf garisan berganda. Berganda tu maksudnya ada lebih daripada dua maklumat. Ada dua atau lebih. Okey, ni pun ada dua atau lebih. Ya, sini ada dua, dua, dua ni maksudnya tahun berapa ni? Dua. Tahun berapa? Yang kemudian dua lagi, dua lagi. Okey. Dan kita akan belajar juga kata pai. Kata pai tu saya akan sentuh pada kelas yang akan datang. Okey. Kita akan belajar mengenal graf, menghasilkan graf, menganalisis graf. Okey. Dua-dualah, graf berganda, bar berganda dan graf garisan berganda. Kita pergi yang pertama 1.1 graf bar berganda. Okey, graf ialah satu persembahan lakaran grafik bagi menunjukkan nilai data atau maklumat yang menarik, jelas dan tepat. Terdapat dua jenis graf iaitu graf bar dan graf garisan. Dalam bab ini kita akan belajar graf bar berganda dan garisan berganda. Graf garisan berganda. Okey, ciri-ciri graf bar berganda. Okey, ada beberapa ciri yang wajib awak tahu dan kena letak kalau keluar soalan SPM. Tahun ini format SPM KSSM baru, hampir pasti soalan graf keluar dan dia ada satu bahagian khas untuk soalan graf sahaja. Tahun lepas untuk pelajar SPM 2020, graf ni berada dalam soalan esei. Contoh soalan nombor 10. Soalan 10A tu ada soalan graf. Okey. Dia duduk kat situ. Graf tu. Maksudnya ada 8 markah tu berada pada soalan nombor 10. Okey, untuk KSSM, awak orang yang pertama yang akan ambil format baru. Okay. Dia akan bagi soalan graf, awak plot graf. Dia bagi kertas graf, awak plot graf. Daripada graf tu, awak kena tafsir. Okay. 15 markah untuk soalan graf saja. Kemungkinan 8 untuk bina graf, 8 markah bina graf. Selebihnya ada 7 markah lagi soalan yang berkaitan dengan graf tu akan ditanya. Jadi wajib mahir soalan graf. Okey, wajib mahir soalan graf. Okey. Apa yang perlu awak ada dalam sesebuah graf ialah tajuk. Okey, tajuk. Untuk mudah awak kenal, lengkap ke tak lengkap tajuk graf awak, mesti ada apa. Apa tu bermaksud jumlah pengeluaran ternakan. Di mana, di mana tu bermaksud negara mana, tempat mana, negara X. Bila, antara tahun 2018 hingga 2020, bila. Okey, saya ulang balik. Mesti ada apa, di mana, bila. Kalau tak ada contohnya di mana, contohnya apa. Tak ada jumlah pengeluaran. Terus kita tulis jumlah negara di negara X antara tahun 2018. Pengeluaran kita tak tulis. Tak tahu apa kan? Salah. Okey, mesti lengkap. Macam mana cara mudah untuk melihat tajuk yang tepat? Kita lihat pada jadual yang diberikan. Dalam soalan SPM, dia akan bagi satu jadual untuk kita bina graf. Ambil jadual tu. Dalam soalan tu dia akan tulis berdasarkan jadual 8.1 ke contohnya jadual dalam jadual di atas. Lukis sebuah graf yang sesuai yang menunjukkan, selepas perkataan menunjukkan tu ada tajuk dia. Jumlah pengeluaran ternakan di negara X antara tahun
2018 hingga 2020. Ambil kat situ. Okey, faham eh? Itu tajuk. Ada soalan boleh tanya terus. Ada, saya nak respon. Saya nak awak pun bercakap bertanya. Saya tak perlu tengok muka. Ha, dengar suara pun cukup. Okey? Boleh? Yang kedua, kita juga ada skala. Okey. Skala penting. Skala sangat penting. Sambil-sambil tulis tu boleh catat ya. Skala sangat penting. Dalam soalan dia akan bagi tahu dengan menggunakan skala 1 cm mewakili 100,000 ton metrik. 100,000 ton metrik. Okey. Maksudnya kita boleh tulis 100. Ini maksudnya ribu ton metrik atau nak tulis macam mana? Terus tulis 100,000. Sini 100 ada terus 000. Sini pun kena tulis 200,000. Sampailah 900,000. Sini perlu tulis lagi tak 00? Perlu tak, perlu tak kita tulis lagi? Respon pelajar. Perlu lagi tak kita tulis 000? Kalau kita dah tulis penuh 100,000. Tak, cikgu. Tak perlu dah. Okey. Jadi jangan cuai. Selalunya bukan tak pandai tapi cuai. Pelajar tulis 100,000 kat sini, pergi tulis lagi 000. Pelajar tulis 100 saja kat sini, lupa bahawa dia ialah 100,000, lupa nak tulis ribu ton metrik. Lupa perkataan 000, lupa perkataan ton metrik menyebabkan skala awak salah. Salah dia akan tulis macam ni. NA. NA tu maksud not acceptable, tak terima. Apa kesan kalau skala salah? Semua ni NA. Maksudnya pemeriksa, orang yang tanda kertas awak tu, dia tak payah tengok dah gerah betul atau salah. Confirm salah. Sebab skala dah salah. Okey. Itu implikasinya. Besar kesalahan kalau hanya silap tulis skala sahaja. Okey, ada soalan kat sini? Ini tak penting kan? Ini penting. Soalan graf ni penting. 15 markah. Ha, penting. Okey, tak ada lah. Faham ya? Lepas ni kita akan buat latihan lebih nampak lah. Okey, yang seterusnya paksi. Ini kita panggil yang saya write ni. Ini paksi menegak. Ini paksi mendata. Setiap paksi ada label dia. Paksi menegak biasanya cerita tentang apa ni. Apa yang dinyatakan pada tajuk ni. Apa dia? Pengeluaran. Pengeluaran apa? Kita nak tulis semua pun boleh. Pengeluaran ternakan di negara X. Tapi biasanya kita tulis pengeluaran sebab tajuk dah ada. Pengeluaran saja ataupun bilangan saja berapa? Ribu ton metrik. Okey, ribu ton metrik ni untuk skala. Tapi kita letak sekali kat sini. Okey, kena ada label. Unit unit bilangan orang, orang lah. Kalau kenderaan, kenderaan lah. Ha, tengok apa soalan dia bagi. Untuk paksi mendata, kita ada tahun. Ada setengah soalan bulan. Ada setengah soalan lagi jenis kenderaan. Tak kira apa saja. Ya, tak semestinya tahun ya. Ha, tapi biasanya untuk SPM dia letak tahun kat sini. Okay. Baik. Boleh eh? Saya teruskan eh. Terus tahun untuk paksi menegak. Tahun tu kena tulis 2018, 2019, 2020. Apa yang dibagi dalam jadual. Okey. Yang ni tak adalah ni. Ini anggaplah awak betul skala. Jadi, ini betul ni. Ini tak ada. Okey, ini pun betul. Okey. Settle. Untuk paksi. Yang seterusnya petunjuk. Ha, petunjuk. Okay, apa maksud petunjuk? Petunjuk ialah apa item, apa maklumat, apa data yang jadual tu bagi. Contoh dalam graf ni dia bagi jumlah ternakan di negara X ni ialah lembu dan ayam. Okey, ternakan lembu, ternakan ayam. Okey, perbezaanlah antara warna hijau lembu, ayam. Okey, pengeluaran ternakan ni maksudnya orang banyak beli apa? Daging lembu ke daging ayam? Contoh kan? Okay, dah semakin meningkat. Contohnya. Okay.
itu kita wakilkan dengan graf bar. Buat petunjuk kat sini. Kalau kita tak nak buat warna, boleh tak? Selain daripada warna hijau dengan kelabu ni, kita tak nak buat, kita tak bawa color. Kita nak buat macam mana? Corak. Ah, buat corak, lorekkan. Kita boleh buat belang-belang, tapi mesti seragam lah, guna pembaris lah. Guna pembaris. Tak boleh lah macam saya ni sebab susah nak guna pembaris kan. Ha, tak boleh lah, tak sama contohnya. Yang ni ada tiga, yang ni ada empat. Ha, tak sesuai, kena buat dengan cantik dan seragam ya. Baik. Yang seterusnya, bar. Bar ni mewakili ketinggian nilai. Macam mana nak tahu? Contoh. Katalah yang ini, saya besarkan sikit. Okay. Saya besarkan. Yang ni 100 kat sini. 100 bukan 100 ni. 100 ribu ton metrik. 100 ribu ton metrik. Setiap satu petak kecil ni, dia naik berapa? Kalau kosong hingga 100 ni ada 5 petak. Agak-agak berapa satu petak ni? Ini saya buat garis ni. Sampai situ. Berapa? 20 ribu. 20 kan? 20 ribu ton metrik kan? Okey, maksudnya kalau dia duduk sini, kalau duduk sini berapa ni? Nampak? 100. Berapa petak naik atas? Dua. Jadi 140. 104 bukan 104, 140 kan? Betul. Ha, 140 ribu ton metrik. Boleh ya? Faham eh? Faham. Okey, cuba kita baca nilai yang ni. Nilai yang ni. Ha, berapa tu? Empat ratus empat puluh ribu ton metrik. Tengok betul-betul. Saya besarkan sikit lagi. 460. Dia ada berapa petak? Ni petak dia. 400. Ni petak dia. Berapa petak? 460. Okay. Baik. Apa kecuaian yang kita berlaku kat sini? Apa kecuaian yang akan berlaku kat sini? Kalau orang tak biasa buat. Apa cuai dia? Cuainya ialah kita susah nak agak berapa nilai, betul? Betul. Okey. Sebab tu saya kata perlu tengok, perlu hati-hati masa nak bina graf. Ni sebab dah bina, senang je. Ni nak baru nak cam kita punya ciri-ciri graf. Belum bina lagi ni. Baru nak kenal. Ya, baru nak kenal. Tapi saya ajar terus lah macam mana kita nak baca dan sebagainya. Itulah ketinggian bar. Kalau kita salah, contohnya dalam jadual dia tulis 700. Kita pun pergi buat 700 ni kat bawah. Kurang 20. Patutnya kat sini kalau 700. Patutnya kat sini kita kena label bar dia. Jadi betul salah bar ni? Salah. Salah lah. Okay. Apa berlaku kalau salah dalam SPM? Katalah yang ni betul. Dia akan write ni. Ni betul. Saya buat warna merah. Ni betul. Ni pun betul. Anggaplah betul lah. Yang ni satu silap. Mungkin macam mana tah mata tak nampak, dia akan buat NA. NA tu not accept. Okay, ni pun betul. Jadi berapa awak dapat? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. 5, saya tulis dulu 5. Tajuk ada? Tajuk? Betul salah tajuk? Betul. Betul. Okay. Paksi ada? Ada. Paksi menegak, paksi mendata, semua betul ada. Tiga dah situ. Skala betul? Betul. Kosong, seratus betul. Betul. Skala dia tengok sini, satu dia tengok sini ada ketak. Dia tengok sini ada ketak. Kalau betul dia akan raik sini. Okey? Okey. Kalau sini tulis betul, tapi sini salah. Sini tidak membantu. Ini tidak membantu. Tapi kalau sini, kalau sini tulis 100, 200, lupa nak tulis sini contoh 100 ribu ton metrik ni, lupa, dia akan dibantu oleh sini. Sini lupa nak tulis. Memang lupa sungguh. 100 ribu ni lupa nak tulis. Kita dah tulis kosong 100 semua ni. Ni lupa nak tulis. Masih boleh diterima sekiranya awak tulis skala ni di bawah. Okay? Masih boleh diterima. Atas pemeriksa tu lah. Kalau dia kata salah ni skala, tak tulis ni, tak dapat. Tapi
Sebab masa ni, kalau awak tulis ni untuk selamat lah, untuk selamat. Tulis benda ni, dia akan bantu awak baiki kat sini. Tapi kalau salah kat sini, sini pergi tulis 200, 400, confirm lah salah. Okay, sini kena betul. Sini kena betul. Cuma lupa nak tulis ni. Lupa nak tulis ni. Dia akan dibantu oleh satu cm ni, kerana satu cm ni ialah 100,000 tan metrik. Okay. Ha, jadi jangan lupalah tulis ni. Betul ke salah kat sini ke, abaikan dulu. Anggaplah betul. Sekiranya salah, ni akan membantu awak. Okay. Boleh faham situ? Boleh. Boleh, eh? Okay. Kalau katalah dia tak tulis tahun. Dia cuma tulis 2018, 2019, 2020 saja. Tahun tak tulis. Dapat tak markah? Dapat tak markah? Satu markah. Rasa-rasa? Tak dapat. Tak dapat, betul. Tak dapat. Okey. Sebab dia mesti tulis paksi mendata ni, label dia ialah tahun. Ni bukan label dia. Ni bukan label, tapi kena ada jugalah maksudnya. Kalaupun tak tulis 2018, 2019, 2020, kalau tulis tahun saja masih lagi dapat satu markah. Tapi jangan tak tulis. Kalau tak tulis nanti nak tahu macam mana petunjuk ni bagi tahu bila. Ha, kan? Contoh, ha? Itu tips-tips untuk awak jawab soalan graf nanti. SPM confirm ada soalan graf. Okay, graf apa tak pasti masuk. Okay, jadi awak dapat berapa kat sini? Tolak satu je. Okay, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ni dah ada kat sini, eh. Ni dah ada kat sini. Ni tak ada markah dah. Sembilan. Okay. Petunjuk saya lagi. Sepuluh. Ha, sepuluh markah. Biasanya untuk soalan graf, dia ada maksimum. Max. Dia akan tulis macam ni. Max. Maksimum. Lapan. Berapa markah awak? Lapan ni lah. Ha, 8 markah awak dapat. Markah penuh ke tu? Tak. Markah penuh ke tak ni? Tak. Markah penuh. Markah penuh awak dapat tadi 10. Kalau dapat kat sini lagi 11 lah maksudnya jadi kan. Tapi markah yang diperuntukkan 8. Markah penuh lah. Walaupun awak salah 2. Sini pun salah juga katalah. Sini salah juga. Dapat berapa? 9 kan? 9 kan? Tapi masih dapat markah penuh. Kalau kata salah juga lagi kat sini, tajuk, salah juga, tajuk pun salah. Dapat 8, masih dapat markah penuh. Okey, jadi soalan lubuk markah dia panggil. Lubuk markah berada di soalan graf. Cuma nasihat saya, jangan silap skala sahaja. Jangan silap skala. Okey, ha, nanti ada kelas bersemuka, kita lebih faham. Ini sebab online susah sikit lah nak faham. Ha, tapi tak apa, pelan-pelan eh. Kalau tak faham boleh tanya. Okey. Ni saya dah terangkan tadi ciri-ciri. Okey. Info. Ciri-ciri graf bar berganda ada dua bar biasanya sekurang-kurangnya mungkin jadi 3, mungkin jadi 4. Rasa-rasa keluar tak 5 bar dalam Excel? Tak. 5 bar. Satu tahun ni tak, biasanya tak. Kenapa tak? Dia suruh buat 5 bar. 2018 ada 5, 2019 ada 5, 2020 ada 5. Rasa-rasa berapa jam baru siap kan? Jadi tak mungkin sampai 5, kemungkinan 2, kemungkinan 3 sahaja. Kalau dia bagi 3, mungkin ada 2 tahun saja banding 2 tahun. Ataupun bagi 2, dia banding 3 tahun. Ha, begitulah lebih kurang. Ha, okay. Saya tak tahulah soalan apa yang akan keluar dalam SPM. Tapi lebih kurang macam itulah. Okay. Yang kedua, setiap tiap-tiap bar mewakili satu set data tertentu. Bar tu, ketinggian dia tu mewakili satu set data tadi berkaitan dengan pengeluaran daging lah. Okay. Memudahkan perbandingan, nak banding tinggi yang mana, tahu bila dia rendah, tahu bila dia tinggi. Mudah nak banding. Kalau kita letak dalam bentuk angka, susah, tak nampak. Okay. Petunjuk yang jelas diperlukan. Ada petunjuk warna-warni dia akan lebih menarik dan mudah difahami. Itulah kelebihan graf. Ha? Graf bar berganda. Okay. Graf garisan berganda. Ajar teruslah graf garisan berganda ya. Sebab dia lebih kurang. Okay. Graf garisan berganda merupakan graf yang terdiri daripada dua atau lebih
2, 3 ke 4 ke garisan yang mempunyai maklumat yang berbeza. Macam bar juga. Maklumat yang berbeza tapi ada kaitan. Walaupun maklumat berbeza tapi ada kaitan. Okay. Titik-titik disambung bagi menunjukkan perbandingan dan perubahan nilai sesuatu data. Biasanya kita nak lihat perubahan nilai. Itu sambung titik-titik. Kalau bar tadi dia macam tak bersambung. Dia satu-satu. Itu beza graf garisan dengan graf bar tadi. Ciri-ciri sama. Mesti ada tajuk. Boleh ulang balik. Perlu ada apa? Dia punya formulanya. Ni saya bulatkan ni. Kita panggil apa? Apa kan? Ni? Di mana? Di mana? Ni? Bila? Ciri-ciri dia mesti ada tiga dia. Jangan lupa lah. Apa, di mana, bila. Dalam tajuk mesti ada lengkap benda tu. Okey, paksi menegak. Sorry. Paksi melegak. Kalau jadual dia kata nak tajuk dia pengeluaran ributan metrik, kena tulis semua. Paksi mendata, kena tulis tahun. Okey, ni pun kena tulis. Berapa nilai dia, tengok skala yang diberi. 1,000 macam tadi lah, 100,000. Okey. Tahun dia mungkin ada 4 tahun kat sini. Okey. Sekejap boleh saya nak angkat telefon eh. Sekejap eh. Sekejap. Okey, sorry. Baik, kita sambung balik. Tadi paksi mendata, kena ada tahun lah, kena tulis lah macam tadi eh, bukan bar tadi sama. Okey, sini kena pastikan juga jangan salah ya, jangan salah. Pastikan semua ni, skala ni jangan salah. Kerana kalau salah semua kosong. Semua ni letih saja buat ni. Penat ni. Tengah jam rasa nak mula kesiap ni tapi tak dapat apa-apa sebab skala salah. Okey. Kenaikannya contohlah katalah awak lupa eh. Mula-mula buat kosong betul. 100 betul, 200 betul. Tiba-tiba tertinggal 300, pergi buat 400 sini. Contohlah ni eh. Pergi buat 400, tertinggal. Sini 500 lah jadi. Jadi yang mana dia efek? Sini graf ni masih betul. Sebab dia tak sampai lagi 300, 400. Ni masih betul. Yang ni kalau buat 300 dah salah dah. Ni NA dah. Okey. Ni pun NA dah. Sebab dah lari dah nilai. Nah, okay. Jangan cuai lah. Maksudnya jangan cuai. Sepandai-pandai mana pun orang, kalau dia cuai, dia akan tak jadi pandai. Orang tak tahu dia pandai tak pandai. Dia boleh buat, dialah yang cemerlang. Okey. Jadi tak nak bagi cuai, kena banyak latihan. Itu je lah. Okay, petunjuk pun kena ada. Ada tiga. Biasanya kita akan warnakan dengan warna yang berbeza. Padi lain, getah lain, kelapa sawit lain. Okay. Susunlah mengikut jadual. Kalau padi dulu, padi dulu. Getah dulu, getah dulu. Dan ikut ketinggian dia akan jadi lah macam ni. Okay. Ini sama. Ciri-ciri graf. Awak boleh tengok lah nanti. Ni awak dah rapat kan? Saya dah share kan? Buku teks digital ni. Okey. Ciri-ciri utama graf garisan berganda ialah terdapat terdiri daripada dua atau lebih garis tadi. Setiap garis mewakili satu set data yang tertentu, berguna untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih set data. Maknanya ada perbandingan lah. Macam ni nak banding apa? Ini nak banding jumlah pengeluaran hasil pertanian. Pertanian apa? Padi, getah, kelapa sawit. Bagi negara tu dia ada tiga pertanian utama. Mana paling tinggi? Paling tinggi padi lah contoh. Okay, paling rendah apa? Paling getah, kelapa sawit. Okay, catapai kita skip dulu. Minggu depan baru kita belajar. Okay. Apa kegunaan graf bar berganda, graf garis berganda ni? Okay. Banyak kalau awak pernah jumpa dalam surat khabar ada, dalam buku-buku ekonomi lah biasanya ada.
jurnal-jurnal ke yang ayah awak kerja ke mana-mana, biasanya dia akan grafik dia lebih menarik jika disertai dengan graf. Okay? Contoh kalau kita jual barang contohnya, kita nak tahu jualan kita tu bulan bila banyak. Kita tak buat graf, kita tak nampak. Kita pun persembahkan dalam bentuk graf. Okay? Ni antara contoh kegunaan dia. Okay, perbandingan bilangan murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan mengikut peringkat pada tahun 2018 dan 2019. Okay, kita nak banding bilangan murid sekolah. Okay, contoh kat sini, prasekolah, peringkat rendah, menengah atas. Okay, tahun dia buat dalam petunjuk. Ha, boleh juga macam tu ya. Boleh berubahlah. Maknanya tak kekal, tak semestinya tahun duduk bawah kan. Okay. Ataupun yang kedua, perbandingan unjuran KDNK. Okay, unjuran KDNK itu maksudnya unjuran-unjuran ni ramalan. KDNK kita ni sampai 2021, dia kata macam mana bentuk dia, meningkat ke menurun ke. Contoh ni Malaysia, contoh kat sini. Antara negara di Asia ni, negara kita duduk di tangga keberapa antara unjuran KDNK. Maknanya pendapatan negara lah ni. Negara mana pendapatan negara dia tinggi dan sebagainya. Okey. Kita boleh tengok. Kalau buat data tak nampak. Kalau kita buat dalam bentuk grafik, dia lebih nampak. Okey. Untuk graf garisan berganda, kegunaan dia, ini contoh, perbandingan kadar pengangguran mengikut kumpulan umur tahun 1982 hingga 2019. Lama dah diambil ni. Nak tengok banding daripada dulu sampai sekarang. Dulu ada tinggi menganggur dia, kadar orang menganggur. Sekarang ada turun naik. Okey, sekarang sampai ke tahun 2019 ni lebih kurang macam ni, berapa. Macam sama je setiap tahun. Okey. Dulu mungkin ramai orang menganggur, tapi sekarang dah makin stabil. Tak ada turun naik yang ketara sangat. Contohlah, kita boleh nampak kat situ. Okay, seterusnya, kita juga boleh tengok jangka hayat ketika lahir. Masa lahir tu, dia boleh agak dah jangka hayat dia. Contohnya, pelajar apa, bayi perempuan, mana jangka hayat yang lebih tinggi? Antara lelaki, perempuan ataupun purata ke jumlah keseluruhan. Kebanyakannya kalau dia buat kajian bahawa yang jangka hayat baby ni ataupun bayi yang lahir ni, dia lebih tinggi di bayi perempuan. Rendah sikit pada lelaki. Doktor-doktor lah buat kajian ni. Lahir tapi jangka hayat dia lebih rendah banding dengan jangka hayat bayi perempuan. Okay. Sebab tu ramai orang perempuan kan? Okay. Kegunaan carta pai kita akan bincang kemudian. Okay, kita tengok hari ni. Boleh saya teruskan lagi? Boleh. Boleh. Masih berada di talian? Masih. Ada je. Kemudian kita test sekali, bateri Syah ada. Kan tak ada? Tidur tu. Ada, bateri Syah ada. Okay, Elmi Maliana ada. Tidur juga lagi. Fahan Farih ada. Sebab tu saya suruh buka video tu. Kadang-kadang kena buka juga. Tak apalah, bila panggil tak ada tu tak tahu duduk mana. Amin Maliana ada. Nasib baik boleh type. Kenapa tak nak buka mic? Malu dengan suara. Terus tak? Okeylah, tak apalah. Suara saya boleh dengar jelas kan? Boleh dengar jelas. Okey, terbaik. Tak apalah, kita belajar santai-santai je. Saya tak nak stres. Kalau ada masalah bagi tahu, cikgu pun tak marah. Okey, kalau tak boleh tengok ni, saya rekod, saya akan share video ni nanti ya. Untuk selepas ni, untuk buat nota dan sebagainya. Tapi bila awak boleh bersemuka, boleh berdepan dengan cikgu macam ni, awak lebih faham daripada awak tengok video. Lebih faham, tanya direct dengan cikgu. Cikgu nak ajar direct macam ni. Sebab dia technical. Dia berkait dengan kemahiran. Dia tak boleh hafal. Okay.
Okey, ni buku teks yang akan awak dapat nanti adalah nama sekolah awak kat sini ni. Jadual 1.1. Inilah jadualnya. Nanti dia bagi soalan dalam SPM, dia akan bagi jadual macam ni lah. Gerah dia tak bagi. Gerah dia bagi kertas gerah kosong je. Kita isi lah sendiri. Macam mana nak isi? Kena belajarlah cara menghasilkan gerah tu. Okey. Tengok. Tajuk dia bilangan murid SMK Tengku Panjang Peran Tengku Muhammad mengikut jantina di antara tahun 2017 hingga 2019. Okey, bilangan murid dalam orang. Ni unit dia ya. Orang kena tulis untuk paksi apa ni? Ni untuk paksi apa ni? Ingat lagi tadi, ni untuk paksi apa? Menegak ke mendata? Menegak. Menegak. Okey. Jantina nak letak kat mana agak-agak? Jantina nak letak kat mana? Dekat paksi ke dekat petunjuk? Dekat paksi ke? Dekat mendata cikgu. Dekat mendata tapi lorekkan dia dekat petunjuk. Okey, lelaki perempuan ni dekat petunjuk. Yang tahun ni mendata, nilai dia dekat mendata ni kan? Okey, nampaklah gambaran dia macam mana nak buat graf. Okay, sumber aplikasilah APDM daripada SMK Tengku Paling Perang tahun 2019. Jadual 1, okay, tengok ya, saya baca ni, menunjukkan jumlah maklumat tentang bilangan murid SMK Tengku Paling Perang Tengku Muhammad mengikut jantina di antara tahun 2017 hingga 2019. Sini pun boleh ambil sebagai tajuk graf. Sini pun boleh ambil sebagai tajuk graf. Biasanya sama. Kalau tak sama, okey. Kalau tak sama, tengok pada arahan soalan. Saya ulang balik. Kalau tak sama, tengok pada arahan soalan. Sebab arahan soalan itulah untuk kita bina graf. Yang ini tajuk untuk jadual, bukan tajuk graf. Betul? Betul. Jadi kita kena ambil kat mana arahan untuk bina graf. Kat mana yang tepat? Dekat soalan. Inilah dekat soalan. Okey. Sekiranya sama, kekalkan. Ambil, boleh ambil yang ni. Jadi tips yang ke berapa tak tahulah bagi tips hari ni tu. Ni kena ambil kat sini. Ada highlight, highlight dia. Belilah highlight nanti dalam dewan PSS nak highlight ni. Highlight mengikut jantina tahun 2017 hingga 2019. Itu yang kita masukkan dalam tajuk. Okey. Berdasarkan maklumat dalam jadual, kita boleh bina graf bar berganda seperti berikut. Kat sini apa yang tertinggal? Nak bina graf bar kena ada satu benda. Sepatutnya dia bagi kat sini. Ingat tak? Ciri-ciri graf. Skala kan? Ada tak ada ayat skala kat sini? Tak ada. Tak ada. Jadi untuk bina graf bergantung kepada cikgu kita lah. Kalau cikgu kata okey, buat graf berdasarkan skala 1 cm mewakili 100 orang. Ataupun cikgu nak ubah, nak test awak dah mahir ke belum, cikgu ubah 1 cm mewakili 50 orang ataupun 200 orang. Atas soalan lah, atas soalan. Okey, dia tak semestinya kekal 100 je semua ya. Tak semestinya. Mungkin 1 cm mewakili 10 orang kalau satu kelas. Ni untuk sekolah ramailah. Okey. Yang pertama, langkah 1, lukis paksi menegak dan paksi mendata. Okey, ambil kertas graf kosong. Ni saya contoh kertas graf kosong . Lukis kat tepi, sebab kalau saya lah, saya akan ambil dua petak daripada tepi kertas graf tu, ada petak besar 1, petak besar 2. Ambil dua petak, buat paksi menegak. Buat paksi mendata. Guna pensel ya. Bila dah ada macam ni, boleh buat bersilang, boleh tak nak buat bersilang pun tak apa. Letak kosong siap-siap untuk antara menegak dan mendata tu. Setiap satu ni buat palang, kena ada palang. Okey. Tak payah buat semualah, awak faham kan? Sampai atas . Okey, kalau dia kata 1 cm mewakili 100, tulis 100, 200, 300, 400 sampai berapa ratus. Kita tengoklah jumlah lelaki dengan perempuan. Kalau kat sini ni jumlah keseluruhan. Kita tak nak jumlah keseluruhan. Kita nak pakai data ni. Lelaki paling tinggi berapa? Kalau bandingkan ni,
600 ni paling tinggi pada 2017. Perempuan paling tinggi 479. Contoh eh. Ha, okay, lebih kurang macam tu. Okey. Maksudnya paling tinggi nilai ialah 623. Jadi sebab tu contoh dalam buku ni dia buat sampai 700 je. Boleh faham? Boleh. Katalah nilai dia 900 lebih. Ha, sini ke mana-manalah duduk 900 lebih. Kita nak buat berapa Pak? Pak Sim negak ni skala dia. Agak-agak. 1000. 1000 lah. Ha, kita kena lebih sikit daripada nilai tertinggi tu ya. Kalau ni 623, nilai tertinggi dia 623, lebihkan sikit 700 lah. Kan? Ha. Kalau dia naik 50-50 tu je 650. 650 pun dah cover dah sebab ni 623 je. Ha, okay. Kena tahu ubah suai bentuk soalan yang diberi. Okay. Seterusnya, labelkan bagi kedua-dua paksi tersebut. Label lah. Bilangan murid. Sebab soalan ni nak bilangan murid. Kat mana nak ambil? Kat sini. Orang. Jangan lupa tulis orang. Kalau bilangan murid saja tanpa orang, awak tak tahu unit apa. Orang ke? Buah ke? Kan? Ha, kilogram ke? Kena tulis unit orang. Wajib ditulis. Okey. Paksi menegak mewakili bilangan murid dan paksi mendata mewakili tahun. Tahun pun kena tulis. Tahun. Menentukan skala yang bersesuaian. Ni bincang dengan cikgu, bincang dengan kawan skala yang sesuai. Biasanya cikgu akan tetapkan lah yang berapa yang sesuai. Ataupun kalau cikgu kata awak buat sendiri, saya nak tengok perbezaan siapa yang lebih cantik. Ha, reka lah sendiri. Nak buat 50 ke, kalau 50 jadi besar sikit gerah dia. Kalau kecil lagi 10 lagi besar jadi. Ha, nak sampai ke 600 tu ada banyak benda kan. Ada banyak. Ha. Okey. Lebih kurang macam itulah lebih kurang. Kalau nak kecil, pendek je gerah dia. Buat 300 tu sini. Contoh 300. Kalau sampai sini 600 lah. Kan? Ha, gerah dia jadi besar ni je lah. Sampai situ je lah. Kalau 600. Ha, jadi tak sesuai. Ha, kita kena tengok gerah yang apa skala yang bersesuaian. Okey, bila kita dah buat paksi menegak, paksi mendata, label, skala, kita nak plot graf pula. Okey, langkah kedua, baba ni lukiskan baba mewakili bilangan murid lelaki dan perempuan. Ada bilangan lelaki, ada bilangan perempuan. Biasanya kita ikut jadual lelaki belah kiri lah sebab jadual ni lelaki dulu. Jadual ni lelaki dulu baru perempuan. Okey, nanti kita buatlah lelaki dahulu baru perempuan. Biasanya kalau saya akan ambil pembaris tengok nilai dia berapa, pangkah dulu kat sini. Pangkah. Okey. Ambil pembaris barulah buat garis ke bawah. Garis ke bawah. Satu. Okay. Macam tu lah pula jadi. Kan? Baru buat yang kedua. Tengok lagi nilai pangkah. Pangkah. Ada setengah orang dia pangkah dulu. Tapi takut susah nak agak, buat terus lah. Buat garis. Okay. Tengok jarak ni. Tengok jarak ni. Selalunya jarak ni nak bagi cantik, dia sama. Kalau ni dua petak, ni pun dua petak. Okay, kalau ni nak rapat, ini jarak tak cantik dah. Okay, kalau jarak, jarak lah. Tapi kalau ni tak jarak, ni jarak, salah ke? Tak salah, betul. Cuma tak cantik. Okay, tak ikut format yang betul dari segi kekemasan lah. Okay. Okay, seterusnya buatlah sampai habis. Yang ni sampai akhir. Dah dapat macam ni. Jangan lupa, kena bezakan. Lorek pun boleh ataupun warnakan. Ha, yang ni nak lorek macam ni, yang ni nak lorek melintang. Contohlah kalau nak lorek eh. Okay. Dah, yang ni anggaplah dah lorek eh. Okay. Tak lengkap lagi ni. Langkah ketiga. Lorek ataupun warnakan ni, kita dah lorek, warna berbeza. Lorek kata warna mestilah berbeza bagi menunjukkan perbezaan setiap bar. Sediakan petunjuk, petunjuk kena ada, jangan lupa. Biasanya kita tak buat kotak pun tak apa, nak buat kotak pun tak apa. Ambil colour yang sama, jangan sini purple. Dia letak sini kuning, ha, tak boleh. Kena colour yang sama dengan bar.
merah kat sini. Okey. Letak, biasanya letak kat sini pun boleh, tak ada masalah. Mana-manalah, mana-mana. Dia akan terima belaka. Okey, ikut kesesuaian. Okey. Sebab sekolah kita ni nama dia panjang ni. Tajuk dia jadi panjang sikit. Ha, okey. Ada lagi baru masuk. Ha. Nak habis dah kelas Daniel Cik Wan. Tidur ke? Okey. Seterusnya tulis tajuk yang sesuai, tajuk tadi tulis lengkap, tulis skala kat bawah. Kalau tak tulis pun tak apa, tapi untuk selamat, untuk takut salah skala kat sini, tulislah. Okey. Selesai graf bar berganda. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada, boleh eh. Okey, kita nak buat gerah garis berganda selagi ya. Okey, ni contoh jadual graf garis berganda. Jadual 1.2, ekspor getah Malaysia ke negara China dan Jerman antara tahun 2017 hingga 2020. Okey. Ekspor, maksudnya ekspor ni kita nak letak kat mana? Agak-agak nak letak kat mana? Paksi apa ni? Menegak. Menegak, okey. Tahun, paksi? Mendata. Mendata. Negara? Petunjuk. Ada petunjuk. Ha, paksi mendata juga tapi kita labelkan, loretkan dia, warna dia di petunjuk. Okey. Ha, kalau ada sumber, bolehlah nak tulis sumber sekali. Ha, boleh tulis sumber dekat bawah graf kita. Tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Tajuk boleh ambil dekat sini kalau sama ataupun lebih sesuai ambil maklumat tentang nilai ekspor. Boleh ambil kat kan? Tak sama kan? Nilai ekspor ke ekspor. Ada tambah nilai kat sini kan? Okay. Boleh ambil nilai ekspor. Tapi kalau ekspor saja pun dah betul. Cuma bila dia kata macam ni, kena ambil penuh semua. Nilai ekspor getah Malaysia. Sebaik-baiknya lah. Ya, tapi kalau ambil ekspor saja pun dah betul dah. Okay. Cuma tak ada, tak berubah pun maksud dia. Okay. Sampai 2020 tajuk. Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, kita boleh membina graf garisan berganda. Okey, sama juga macam tadi, buat dulu paksi menegak, paksi mendata. Labelkan paksi menegak untuk ekspor, ribu tan metrik. Labelkan paksi mendata untuk tahun. Terus buat siap-siap 2017 ke sampai 2020 pun boleh, ataupun nak buat titik dulu pun boleh. Tapi jangan lupa, ni kena ada eh. Ni kena ada eh. Kena ada. Untuk garis-garis ni kena ada eh. Okay. Sebab nanti tak tahu kat mana. Ada orang dia tulis 207. 17 ni kat sini. 2017. Tapi titik dia tanda kat sini. Ha. Jadi kat mana kita nak baca? Kita baca pada garisan ni. Kalau boleh perkataan 2017 ni duduk tengah-tengah garisan ni. Okey, tu tips tu. Dia kalau kita buat seorang, dia tak jadi betul. Ha, kita macam nak tak kat mana, ha, macam keliru-keliru. Ha, kita buat seorang. Sebab tu kena teknik ni, kena belajar, kena buat, kena mahir. Okey. Labelkan kedua-dua paksi, dah label. C, menentukan skala yang bersesuaian. Skala dia bagi kat sini 1 cm mewakili 5,000 tan metrik. 5,000. Okey. Saya padam baliknya. Okey, nak tulis 5,000, nak tulis 5,000. Jangan tulis ribu lagi kat sini. Boleh tulis 5,000 tan metrik atau 5, 10, 15, 20. Tulis kat sini 1,000 tan metrik. Mana-mana satu boleh. Ha, maksudnya 5,000 ni ada 3 kosong belakang kan. Okey. Jelas kat situ pelajar? Boleh ya? Jelas. Okey. Thank you. Seterusnya, tandakan X. Pangkah ni macam bar tadi, saya suka pangkah juga. Okey, tanda X nak tentukan nilai dia kan. Katalah kita ambil China dulu. Negara China dulu. Okey. Negara China ni nilai dia berapa mula-mula? Okey, ni. 19.3. Tahun 2017, 19 saya kecil. Dia nampak dulu. 19.3.
5, 10, 15, 20. 19.3 kurang sikit daripada 20. Kita pangkah kat sini. Untuk tahun 2017. Dah tanda kan tadi? Dah tanda kan ni? Ha, kalau tak tanda siap-siap, mana nak letak tak tahu. Ha, okay. Pastikan tanda dulu siap-siap. Ha, 2017 kat mana? Okay. Pangkah kat situ. Yang kedua, 2018 pula. 23.5. 2018, 23.5. Tengok 20, 25. Antara 20 dengan 25 ni ada 23.5. Kena bilang lah. Berapa petak? Ha, kalau 5 ni, maksudnya sepetak 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, sepetak 1. Tanda. Okay. Sampailah 20. Tanda. Tanda. Contoh eh. Saya buat 1 je ni. Okay. Bila dah dapat semua, ini pun tanda. Okay. 2 Jerman pun dah tanda. Barulah ambil pembaris, bukan freehand. Pembaris. Garis. 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 Sambungkan. Ha, saya buat ni tak kemas lah sebab guna komputer ni payah sikit. Okay. Garis, sambung-sambung, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Garis ha? Bukan freehand ya. Garis. Sebab tu alat tulis kena lengkap. Pensel kena ada, pembaris kena ada, pemadam kena ada. Ha, kena lengkap. Okay. Ulangi langkah yang sama untuk negara Jerman pula. Dapatlah macam ni plot dia. Okey. Jangan lupa masa nak garis tu pastikan pen ataupun color yang berbeza. Kalau tak ada color boleh buat ni lorek, ni lurus je. Bukan lorek macam putus-putus. Tebal sikit ke, ni nipis ke, ikutlah. Dia, boleh guna pensel ke ego? Boleh. Guna pensel. Boleh. Kalau nak cantik guna pensel color sini, warna-warni kan. Saya galakkan guna pensel. Semua gerah guna pensel kecuali tajuk petunjuk ni gunalah pen. Macam cantik sikit. Okey. Kalau nak guna pensel kan pensel warna dia sama kan. Tak ni buatlah garis terus. Tak ni buatlah putus-putus. Dalam petunjuk ni garis terus, ni putus-putus. Nampak berbeza. Dia nak berbeza je petunjuk tu. Tak semestinya warna. Alright. Faham tak faham? Faham lah kan? Faham je. Abang saya faham. Basic dah ada masa form 3, form 2, form 1 dulu. Okay, jangan lupa bila last kali nak check betul atau salah, tengok tajuk ada ke tidak, paksi dah betul ke tidak, skala yang penting betul ke tidak, petunjuk dah ada, plot tadi pun dah betul, dah bertanda, dah berwarna dan sebagainya. Tengok skala. Tulis baliklah yang ni untuk melengkapkan. Okay, betul atau tidak. Ataupun paksi menegak ni betul atau tidak. Lengkaplah semua. Dapatlah 8 markah. Kalau katalah 8 markah. Kalau kata 10 markah, 10 markah lah. Kita tak tahulah markah berapa dia peruntukkan untuk untuk SPM. Okay. Kata pai kita akan buat semula. Okey, yang ni ada uji minda. Okey, saya nak minta awak buat latihan ni. Ni latihan kedua. Latihan pertama ni latihan kedua. Latihan kedua ni awak cuba buat dalam Microsoft Excel. Ada komputer kat rumah, kalau ada lah ya, tak ada tak apalah. Kalau ada kat rumah ada ayah punya, mak punya komputer ataupun sendiri punya komputer, cari Microsoft Excel, masukkan data ni, masukkan data ni macam ni, lepas tu create lah satu, dia boleh create satu graf daripada Microsoft Excel ni. Okay, lepas tu screenshot ke, ambil gambar ke, boleh post kat saya. Ni tugasan kedua. Tugasan kedua. Tugasan satu tak bagi lagi. Tugasan dua dulu bagi. Okay. Sebab seminggu sekali je kita jumpa. Tugasan dua, okay. Tugasan satunya berada, analisis tu kita ajar lepas ni, settle satu-satu. Okay, tugasan kedua, pertamanya awak ambil soalan nombor satu. Okay, berdasarkan jadual satu, lukiskan gerabah berganda menunjukkan jumlah penduduk kampung Y mengikut jantina pada 2010, 2015, 2020. Penduduk, jantina, tahun, nilai dia ada kat sini. Okay. Macam mana kita nak buat?
saya kata dah tadi nak ambil kat mana untuk tajuk, nak ambil kat mana untuk skala, nak letak paksi X, paksi menegak kat mana, paksi Y kat mana. Okey, kena tahu belakalah. Ha, boleh? Boleh cuba. Ni tugasan pertama. Tugasan satu wajib. Tugasan satu wajib. Wajib buat. Okey, saya bagi awak masa berapa hari? Nak siap? Masa rasa boleh buat siap berapa hari ni? Dua hari cukup? Cukup. Hari ni ada sehari. Esok sehari, hantar sebelum 12 malam. Kalau nak cukup dua hari lah. Ha, janganlah pukul 12 baru nak hantar. Hantarlah awal. Saya kata tempoh untuk last hantar pukul 12. Okay. Saya akan tengok pada dalam saya punya telegram tu, pukul berapa awak hantar kat situ. Pukul 12 ke bawah sahaja esok. Okay. Hari ni nak hantar terus lagi baguslah. Ha, saya akan bagi masa awak buat lah kejap lagi. Ha, kita habislah pukul 2 lebih kan? Pukul 2 apa habis hari ni? 12 pukul ego. Ha, 12. Ha, pukul 2 suku. Pukul 2 suku kan? Ha, ada masa dalam kurang dari setengah jam lagi. Ha, kalau nak cari kertas gerah dulu ke, belum ada lagi, tak apalah. Ada masa. Okay. Sampai dalam buku. Sampai dalam buku dan ambil gambar dulu. Sebab tak ada nak jumpa awak kan? Ambil gambar dulu. Tak tampal tu tampal. Simpanlah untuk aktiviti kita hari ni kan. Ha, tulis tarikh macam biasa. Ha, cuma saya nak bukti awak tu dah buat ke belum. Jangan tangguh 3-4 kali ngajar baru nak buat. Sebab cikgu tak jumpa, tak buat lagi. Kumpul. Memang tak buat dah saya rasa. Ha, jadi buat step by step lah. Ni kan baru pelajaran pertama. Takkan tak buat dah kan. Ha, awal-awal kena maintain mak cikgu. Cikgu tak bagi banyak pun. Dua tugasan pun cukup lah. Cikgu, buku touch muka surat berapa? Okey, dapat dah. Ah, dapat dah. Okey. Buku tek ni siapa yang ada masalah nak buka? Ada masalah tak nak buka buku tek? Rasanya kalau ada masalah boleh PM saya lah bagi tahu apa benda. Ah, ada lagi baru masuk. Habis kelas dah. Okey, yang baru masuk tu kita bermula tadi kelas pukul berapa tadi? 12.45. Awak masuk pukul 1.45 pun lebih lagi. Tolong hargai masa awak. Saya boleh duduk kat sini satu jam, satu jam setengah. Kawan lain boleh duduk kat sini. Kita ada masa kelas. Kalau awak datang sekolah, tetapkan masa awak. Ni macam sekolah ni. Kita bersekolah tapi cara je yang berbeza. Okay? Tolong patuhi masa. Okay? Saya tak nak 5 minit lagi nak habis baru masuk. Saya tak terima kehadiran. Sebab tu saya suruh masuk kehadiran tadi. Siapa yang masuk awal tu maksudnya masa dia sebelum masuk tu dia dah tulis kehadiran. Dia dah tulis kehadiran. Ya. Masa nak masuk tulis kehadiran dulu. Maksudnya saya tahulah siapa yang awal kat situ. Kalau orang dah lah-lah tu maksudnya dia lambatlah masuk. Okay. Tolong jaga juga adab awak sebagai pelajar. Jangan last minute baru masuk. Apa yang awak dapat? Zero. Okay, saya penat mengajar kat sini, awak baru masuk. Tak sempat pun nak dengar apa-apa. Tapi awak tulis awak hadir. Okay, tak adil bagi orang lain dan tak adil pada diri awak sendiri. Awak tak belajar apa-apa pun. Okay, rugi. Okay, hari ni saya cerita tentang graf. Sangat penting. Sangat penting. Saya rasa graf ni confirm masuk SPM. Jadi kalau awak tak dan bagi tahu apa, cikgu saya tak dapat masuk tadi kenapa? Okey. Ha, bagi tahu itu cara yang baik, adab yang baik seorang pelajar, bagi tahu cikgu saya lambat tadi kenapa. Okey. Dan saya akan share video, tolong tengok dan buat tugasan yang saya berikan. Saya dah bagi tugasan. Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Ada masa lagi, saya berhenti pukul 2, tepat pukul 2 ya. Ada 15 minit awal sebelum habis kelas. Okay. Ha, kalau ada nak tanya, boleh tanya. Faham dah tajuk graf tu? Ha, ya, Amelia. Tugasan tu kena buat dalam buku ke? Buku baru ke? Buku lama boleh sambung. Kalau buku baru, buku lama tu macam dah nak habis, dah tak berapa cantik, buat buku baru.
Tapi masih nak buku keras jugalah. Kulit keras. Okey, nak bentuk macam mana tak apa. Nak apa? Ada yang warna merah ke, hijau ke, tak apa. Ha, penting saya sama. Sebab nanti kita bersemuka. Senang nanti kan nak seragam. Tapi kalau tak ada juga buku tu, tak apa. Buku mana-mana pun boleh. Okey, saya tak kata wajib buku yang saya minta tu. Jadi kalau ada, kita buat yang buku tu lah. Sambung buku tahun lepas, tak apa. Okey. Ada lagi nak tanya? Boleh tanya juga dalam mesej tu. Kalau saya boleh baca. Wan Eliana tadi tanya buku muka surat berapa. Tadi dah tahu kan? Muka surat berapa kan? Okay. Untuk minggu depan, kita akan belajar carta pi dan mentafsir graf. Atas meja. Atas rak meja saya dah. Depan sikit. Depan sikit, depan sikit. Atas. Okay. Tak ada apa dah nak tanya. Hari ni berapa kelas awak ada? Tiga kelas. Nilai kelas aku. Aduh, penat kan? Tak apa, awak boleh minum air. Kat rumah. Sambil-sambil baring pun boleh. Janji awak respon, awak dengar. Saya tak nak baring. Okay. Rasa itu sajalah kelas hari ini. Okay, saya akan share Google Form untuk awak isi kehadiran. Maknanya kena dua isi. Yang Telegram tadi saya nak tahu siapa masuk awal, siapa masuk lambat. Yang Google Form saya nak tahu siapa yang masuk hari ini sebagai bukti untuk saya buat pelaporan. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi minggu depan pada waktu dan tarikh dan masa yang sama. Tarikh berbeza. Cikgu. 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 Teruskan belajar. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.